Halo teman-teman semuanya, salam satu hobi bersama Rizky di sini. Di blog mancing belut saya sebelumnya, yang mancing belut ditumpukan batu sungai yang dapat dua belut monster itu, ada yang berkomentar, komentarnya kayak gini, "Bang, kayaknya di menit tua ada penampakan tuh." Oke, biar lebih jelasnya, saya akan tunjukkan komentarnya. Ini dia komentarnya. Oke teman-teman semua, itu dia komentarnya. Nah setelah saya baca komentar itu, saya cukup kaget juga sih. Setelah itu saya langsung lihat videonya. Ternyata memang ada sih, memang ada penampakan warna hitam. Hitam lumayan besar ya, di balik dedaunan kayak gitu. Waktu itu saya sedang, teman saya sedang strike ya. Nah, kemudian saya lihatkan spot sungainya, saya pindahkan kameranya ke bagian sungainya. Ya waktu itu saya nggak sadar ada kalau ada penampakan hitam kayak gitu. Nah, saya lihatkan, terus ya di sana muncul penampakan hitam kayak gitu. Saya nggak tahu itu apa ya, nggak tahu daunnya ketiup angin atau plastik hitam atau apa, saya gak tahu yang jelasnya. Tapi yang saya lihat itu ada penampakan warna hitam yang kayaknya itu dia lagi membungkuk, terus dia berdiri dan melihat ke kamera kayak gitu. Saya gak tahu itu apa, dan biar lebih jelas teman-teman bisa langsung tonton aja videonya ya. Ini dia videonya. Uangnya mantep nih, super cantik. Ada perlawanan tuh teman-teman. Lihat tuh spotnya lah, tuh sungai. Makanya. Lanjut lagi strike teman-teman. Oke. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja videonya. Terlepas dari itu semua, saya percaya kalau di dunia ini bukan cuma hanya ada manusia, tapi ada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya salah satunya adalah makhluk tak kasat mata, ya makhluk halus seperti itulah. Oke teman-teman, menurut teman-teman itu penampakan apa ya? Apakah daun yang ketiup angin, plastik, atau apa, atau hewan apa? Tapi kalau dilihat sih, kayaknya kalau daun atau plastik itu gak mungkin kayak gitu bentuknya ya. Dan dia itu kayak yang lagi membungkuk, terus dia berdiri dan langsung lihat ke kamera kayak gitu. Saya gak tahu itu apa. Yang pasti itu ada penampakan warna hitam lumayan besar ya teman-teman. Coba teman-teman berkomentar, itu menurut teman-teman itu penampakan apa? Oke teman-teman semuanya, memang di dunia ini banyak banyak makhluk ya, bukan cuma kita aja manusia, dan juga ada makhluk lainnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, dan mereka juga tidak akan mengganggu kita, percaya saja dengan itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Mungkin itu pembahasan dari penampakan dari blog mancing saya yang sudah saya upload. Teman-teman silakan, teman-teman bisa tonton videonya lagi, yang video yang
mancing blood itu yang ditumpukan batu yang dapat dua blood monster. Silakan teman-teman bisa tonton lagi. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi.